Buka mic. Buka, buka suara. Buka pikiran. Gila ya. Mantap ya. Ini banyak banget isu di luar sana. Nah, betul loh. Banyak orang-orang jahat ditangkepin polisi. Nah, iya kan? Betul. Banyak anak-anak mana? Depok sekarang ngetop di Sudirman. Wih, itu nama singkatannya CSW kalau enggak salah. Bukan, SCBD. SCBD. Kenapa jadi CSW? Ini gua enggak mau kenek nih kayaknya. Kenek bukan SCBD. SCBD. Nah, itu SCBD karena dari Depok. Iya. Kalau dari Surabaya pasti SCTV. Iya. Main. Kondian. Masih ada Kondian. Aman. Kita siapa nih kedatangan siapa? Kayaknya ini komik baru. Komik baru nih. Baru hancur. JPD juga udah mulai banyak. Oh, mulai banyak dia. Ngecat, benerin genteng, dikerjain semuanya. Banyak di cancel. Sialan gue kira. Itu panggil. Oke. Okay, Panca Ade. Kelihatan ya. Lo tahu aja bi banyak di cancel. Ya kan kemarin kan banyak pandemi jadi banyak di cancel. Apalagi kemarin sempat naik turun lagi. Makanya gue pribumi banget nih. Kok pribumi? Prihatin maksud gue. Oh ya masih ada ya. Ya ngeselin masih ada ya. Lu tanya lu temen lu kan nih. Iya. Lu siapa nama lu? Bonge bukan? Bonge. Bonge. Lu kan dikasih nama. Bonge lagi tayem yang viral itu. Oh iya, bener ya. Topinya gini. Gua kan fashionable banget. Ah, wih iya gila. Ini kan biasa ditanya nih. Topi harganya berapa? Outfit. Boleh dikasih? Oke. Kan boleh, nggak apa-apa. Keren. Apa ini namanya? Hoodie. Hood. Buat, iya ini sweater lu berapa? Sweater. Ada jemuran orang nganggur. Wah, nggak apa-apa, boleh. Celana. Celana. Asal pakai tadi di kamar rumahnya siapa? Gua nggak tahu. Nah. Oh. Harga diri. Gak ada. Gak ada. Boleh ngasih, boleh minta, boleh ngempat harga diri di mana? Harga dirinya. Gua pasrah orangnya. Oh, orang pasrah. Iya. Lu, ini materi lu kayaknya dahsyat nih, banyak yang nunggu lu. Oh, materi gua dalam. Gua dalam ya. Oke, kita gak usah lama, Mak. Panca Ade. Kenalin nama gua Panca. Nama lengkap Panca Artis. Gua biasa dipanggil Nengok. Ini lagi rame-rame ngomongin 2024. Sabar, ini masih 2022. Buat gue siapapun presidennya, yang penting ada wakilnya. Gue jadi mulai-mulai kritis sih sekarang nih. Tapi kondisi gue, bukan pemikiran gue. Gue jadi ngamatin tuh gedung DPR. Nah, kenapa selama ini anggota DPR identik sama korupsi? Karena settingan gedungnya yang salah. Begitu gue masuk gedung DPR, di situ ada tulisan komisi 1, komisi 2, komisi 3. Tuh, belum apa-apa pikirannya komisi aja. Ya kan, makanya identik sama korupsi. Makanya harusnya jangan komisi, diganti dong jadi donasi. Jadi belum apa-apa pikirannya nyumbang. Gitu. Gue sih gak terlalu hafal emang anggota-anggota dewan. Karena gue emang gak terlalu politik banget orangnya. Tapi ada satu anggota dewan yang gue hafal. Ahmad Dhani. Anggota dewan kan? Dewan 19? Iya. Benar juga nih, gue udah kelihatan SCBD banget nggak? Iya nih, gue anak Citayem. Nggak, gue tinggal di Jaktim, tapi gue ngaku anak Citayem. Nggak usah ribut-ribut, nggak usah terlalu aneh kalau anak Citayem pada nongkrong di SCBD. Ya karena ini menurut gue mereka ini mau menghilangkan kesenjangan. Bener nggak sih? Karena selama ini kelihatannya yang di SCBD itu yang penampilannya yang keren-keren aja gitu kan? Yang outfitnya mahal. Sementara outfit gue tadi dibilang gue ini boleh ngembat semua. Ya kan? Mengurangi kesenjangan. Nah, anak Citayam mungkin pengen kelihatan jadi orang kaya. Lo tau gak sih? Jadi orang kaya tuh enak. Karena banyak dikenal. Setuju gak? Iya. Contohnya gue ketemu orang, siapa ya kaya kenal? Gitu. Ya makanya ini mungkin anak Citayam ini pengen tukeran fashion. Gue sekali-sekali pengen orang-orang di SCBD ke Citayem. Biar ngerasain tuh gimana rumah masih nyicil. Ya kan? Terus apa namanya, cocok gak dengan outfit yang rok mini gitu? Jalan-jalan daerah Citayem yang banyak pasar misalnya, ya kan? Nah, tapi katanya nih, yang gue dengar-dengar anak-anak Citayem, ada tuh satu tokohnya tuh, dia gak mau dikasih beasiswa.
Padahal sih kalau gue yang ditawarin beasiswa gue mau, tapi dia lebih memilih menjadi kontainer. YouTube YouTuber, vlog vlogger, tukang bikin konten kontainer. Lah iya gimana sih? Tukang bikin konten ya kontainer. Makanya belajar bahasa Inggris sama gue. Gue nih bahasa Inggris gue TOEFL gue 500 ke atas. Gue tahu tuh terjemahan Wi-Fi. Kenapa Fi? Second floor, lantai bekas. Door to door, main tembak-tembakan. Free sex, gratis 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada nggak sih? Bahkan kalimat panjang gue tahu. Long time no see. Udah lama nggak lihat laut. It doesn't matter. Nggak ada semeter. Belajar anak kita aja sama gue kalau mau jadi kontainer. Ya kan biar keren. Kan mereka tuh berada di SCBD kan pengen ya bisa dianggap keren juga lah. Ya gitu dong. Makanya belajar. Sebenarnya kalau kita mau belajar bisa. Apalagi tadi gue ketemu bartender gue bilang. Ketemu waiter. Mas kopi one item. Kopi hitam satu. Gimana bahasa Inggris gue? Iya, gue ketemu bule gue ngobrol. Sir, one more, satu lagi. Tumor, penyakit. Ada bulenya nyawet lagi ke gue. Panca, any more? Gue jawab no more. Dia balas lagi nomor berapa? Akhirnya kita nyari angkot. Iya, kan angkot ya. Angkot ada nomor-nomornya. Tapi sebelum ke angkot, gue pengen tambahin lagi nih biar anak Citayam pada paham bahasa Inggris, ya. Sebenarnya belajar bahasa Inggris nggak usah susah-susah. Kan di handphone tuh ada tuh. Satu panggilan tak terjawab bahasa Inggrisnya one missed call. Dua panggilan tak terjawab two missed call. Masih anakan tumis kangkung. Gue sih tumis kangkung milihnya ya. Tapi ada bahasa Inggris yang bikin gue bingung. Ikan hidup di air. Di air kan. Nah, tapi menurut orang sana ikan hidup di udara karena air adalah udara. Ah, bahasa Inggris ini. Nah ya udah akhirnya sekarang kita ngomongin angkot ya karena tadi yang gue bilang gue nyari nomor angkot. Sekarang katanya angkot mau dipisahin antara penumpang ahwan dan ikhwat. Cowok dan cewek pokoknya ya. Tapi nggak jadi perdanya nggak tahu dicabut tiba-tiba ya karena satu konten katanya ya. Tapi gue ngelihatnya gue salut sama supir angkot. Karena sebelum perdanya turun, supir angkot udah memisahkan diri. Dia di depan, penumpang di belakang. Udah tahu dia bakal dipisahin begitu. Ya kan? Ini gue rasa karena supir angkot mencontoh kereta. Kereta kan dipisahin kan gerbong pria, gerbong wanita. Sama gerbong masinis dipisahin. Tuh hebatnya. Kereta mungkin mau mencontoh ke sana. Ya tapi kalau misalnya, kalau harus terjadi nih antara... Karena gini kan yang dikhawatirkan adalah pelecehan seksual kan. Iya dong, begitu masuk angkot nanti ada rok, pakai rok mini jadinya pelecehan gitu kan. Nah makanya dibikin tuh, mendingan dipisahin secara warna aja. Misalnya angkot warna pink, khusus cewek. Nah cuma datangnya gak tahu sejam sekali atau dua kali. Nah gitu kan, lama. Ya tapi kalau khusus cewek yang penampilannya menarik gitu. Nah kalau penampilannya gak menarik dipisahin lagi angkot warna hitam kali ya. Dikasih bendera kuning gitu. Iya, gue agak-agak kurang setuju kalau dipisahin. Karena masuk angkot jadi susah loh. Ya awas-awas kesenggol. Kan takut pelecehan seksual kan. Kalau di kereta kan lompet-lompetan gitu, gak kelihatan. Ya kan? Nah kalau ini, nah susah kan. Nah, gue sebenarnya ya gue seneng sih kalau gue naik angkot. Depan gue cewek cantik udah pasti seneng dong. Pemirsa cokron yang cowok-cowok udah pasti seneng. Gue pernah ketemu cewek di angkot rambutnya segini. Tapi sininya doang, atasnya botak. Tumbuh di sini doang. Kan? Bahkan gue pernah ketemu cewek di angkot seksi. Bodinya kayak gitar. Suaranya kayak bass. Kamu pacarannya. Emang gue cowok apaan? cowok nembak gue tolak. Kurang ganteng. Gitu. Bahkan gue kalau pas naik, waktu itu gue suka naik angkot. Zaman-zamannya gue suka naik angkot, gue malah kenalan sama cewek-cewek. Gue sebanyak kenalan sama cewek di angkot. Ada cewek namanya M. Farah. Cantik. Gue tanya M-nya apa? Macet. Oh macet Farah. Berarti tinggal Jakarta tuh dia. Ada lagi cewek namanya Fatma.
Wih, Fatma cantik juga hijab gitu. Gue tanya nama panjangnya siapa? Tuaga Fatma. Dia guru matematika, guru matematika. Ada lagi cewek namanya Eka. Nama panjangnya, kamu tahu gak kalau nama aku Eka? Gimana sih nama dibuter-buter? Ada-ada nama cewek ya. Gue emang lagi, gue belum ketemu cewek yang pas gitu. Ya, kalaupun, maksudnya emang nih, gue, Cak, lo kapan dapet cewek yang pas? Karena belum ketemu-ketemu nih. Pernah ketemu cewek yang pas, udah gue majak nikah ya. Terus begitu mau married, dia bilang, nanti mas kawin kita apa? Gue jawab, mas kawin lagi. Gue ditinggal. Masalah deh gue. Yaudah, tolong dong pemirsa Coklat TV, cariin cewek buat gue ya, yang bisa naik angkot. Oke, sekian dari gue. Ini kita Willy, ini kita Mirjani, ini berdua siapa sih? Senior, ngeri. Junior. Dengar-dengar nanti angkot bakal dikasih keran. Air keran, buat sama bata suci. Iya, biar kepisah ya. Iya. Ternyata jago juga ya sebagai supir angkot dia ini. Supir angkot. Enggak, bukan supir. Oh, bukan. Gua pengamat supir angkot. Sekarang gua jadi supir paket ya. Gua tuh kalau naik angkot selalu duduk depan karena gua takut kriminalitas kan. Oh. Kalau duduk depan kan aman kan? Kok tahu aman? Ya karena kan ya biasanya penjahat di belakang. Oh, nah, gitu. Tapi begitu gue duduk depan, gue tungguin sejam, dua jam, kok gak jalan-jalan? Gak taunya? Gue duduk di bangku supir. Supirnya sebelah gue. Supirnya nungguin. Lu nya gak tahu diri. Iya. Ini gak waras naik angkot, begini jadinya. Iya. Ini luar biasa. Gara-gara tekanan publik sehingga aturan soal angkot di Jakarta gak jadi diberlakukan. Karena nyusahin. Usahin iya. Tadi saya mau naik aja usahin iya. Lagi kenapa angkot yang duit ini ya? Harusnya apa harusnya? Dong? Ya harusnya yang ini ya. Ya harusnya yang mengusulkan, harusnya yang diapain gitu. Oh gitu, harusnya yang dipilih. Ngomongnya agak ke filter ya karena. Takut juga ternyata. Oke, thank you Panca. Ketemu lagi besok, sale.